Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon sebut dalam Bapak Ugyan Sudono Sadwarko Ugi Tuhan Sumatang Bini Sepuh Haji Sepuh Oleh Haji Yai Imam Pinara Oleh Bini Ugi Tuhan Sumatang Bini Sepuh Aku Sopoto Keparwa Kerja Mestu Dua Tentang Jengah Sepuyo Ia Bati Nyeranani Ngabilakan Tanggung Tapi Alat Di Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dari segera hasil lancar rezeki ini tentang dari kami bagi umur kita sampai kosar-saran abro ini harta-bun eleni rupiko sampai kosar-saran endamain banyak ini rupiko lestari hati pengantilan ini pengantin hanya dipenuhi dan berbayan bersumat ini dari angko rupiko rupiko dan rupiko dari kru sarinya Lajengakan pejalan alat di dalam semoga berlalu berlalu dikatakan pejalan alat di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Tejo Tejo Sulaksono Tejani wong mendekato tak sabang sekang adonan berisan gampiak 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 wong wadonya itu wong langit dan anak singkah yane mencorong gaya tanggal padat tak sabang salam tak yane kita dah ngerti aku singkah gampiak. Hei, mana sih aku tertakut sabar jadi berikasih orang Oe, ketah kan jenengku. Jenengku ini Joko Kondra. Joko Kondra. Utusan sekang desa Mangarjo. Ada duit apa rapi jalannya? Nah, kayaknya barisan gamjak-gamjak berpindahan kan barisan apa tuh? Kayak gamjak-gamjak barisan berpindahan air. Kayak barisan ipaten. Armai kalau para tujuan si Jolo ipaten. Lah kita sarang Joko Kondra kan gawat barang-barang pating jarke barang apa sehingga gawatnya barang sepoi lainnya dibujang di anak arti ya Joko Kondra kenapa barisan melakukan baru waktu dan satu-satu jono tapi syaratnya kudu diwencana barang-barang bisa alami kopi itu turingki pengantin setelah ini pengantin turing tangan ya menteng rentai lah gue ada barang simpan dong tapan ambang jadi gue apa ini apa berarti iya sih jenarnya iya jadi gawek padonek papat ini gambarkan iga papat lor ibu hetan arbulan kerjaan kebiran hitam bro ngabras dong Nah itu saja, yang ini gambarkan jaga sekali kita ngguh pali-pali yang rusak tapi dari jaga saat ini kita ngguh pali-pali yang rusak lah kayaknya barang sing lancip ke apa jenenge apa lagi ini jenengan ini kukusan nah kamu ini gambar gunung nah itu saja gambarkan si pali yang rusak nah si pali yang rusak ini jangka Ah, lebih betul, lebih dulu.
mulane ana ketebungan. Nah penulisane jangkan iki tanpa mapet gunung tanpa tubuhan. Pancen bukti ternyata menusak urip ora ben cukup dipanini pengapira tetep kurang. Lah kowe ana barang sing padone papat tapi ana garani kuwi apa jenenge? Apa meniki? Iye jenengane iki. Iki teh kanggo susune mangin. Lah menusa dalan angin tenang lati. Lah lati kuwe apa? Ya kan sangat ibu. Tapi ana barang kepru orang lati. Tubuhna dengan lati kuwe lambemu sing kawer-kawer kaya jambuwer. Dadi kiye sing jenenge lati? Iya, lati jenenge. Mulane ana pertembungan. Ajine diri manusa kesetan lati. Dadi wong kepen jajene kudu kenal. Ngajeni mari apa bae? Kaya kuwe ya. Dadi manusa. Semangat dadi kok. Bakal kanggo rumah tangga. Wong wadon. Nek kepen jajene karo lanang ganti wong wadon. Nomor siji peki ngajeni karo wong lanang. Semoga wong lanang nek kepen jajene wong wadon. Janji wong lanang iki aja serangan. Kudu ngajeni wong wadon iki apik. Lah kowe ana barang sing gepeng kowe apa jenenge apa bendi? Sing gepeng jenenge kentong. Barang gepeng. Wangi panas, wangi adem, ikutan. Oh rumah tangga supaya tentrem benar kami. Nek sing matur lagi jengkel, sing lanang kudu bisa ngedem-dem. Nek sing lanang lagi jengkel, sing matur kudu bisa ngedem-dem. Diimpatake geni, disiram banyu, wong sing bisa tentrem rumah tangga ini. Lah, dia nang barang sing kaya sirah ki apa jenenge? Apa berarti? Iya, jenenge ke siwon. Siwon makulian jungkir yang terbalik. Wong rumah tangga benteng keluarga ke wong lanang. Wes dadi wong lanang mari bojo, kudu tanggung jawab karo keluarga. Kaya siwon, kudu wani jungkir terbalik usaha. Kanggo ngurusi mari keluarga ini. Lah, nek kendil di si Bayu kuwi kepriye to? Kendil di si Bayu kuwi cabang rumah tangga. Kenu kan rubuhe nang waton. Lah, kuwi ana pinci pare kuwi kepriye to? Wis jumpai ya kita. Wis jumpai ta sing ngene iki lar. Mau temen terus bang bulan ini sini. Lan wis tu makin tu mungkun. Cepet cepet iki sini nek Jogja. Dadi wong lanang iki golek tok kepinteran. Golek kawruh. Golek ilmu kanggo kamu masa depan. Ada wong ketumpul pandang gurih. Kamu yo nang tanggung jawab. Wis ambil kok Mas. Kita sama anak ciri anak mutu kita peringatkan. Yang ciri mutu pada orang lain tapi rukun. Selalu bersatu, selalu jadi cinta anak ciri. Mutu selalu bisa punya. Mulai yang jujur doang. Tiro ciri karo mutu. Tiro main kerumunan. Sejarahnya rumah tangga. Bahagia. Orang karena mutu suci, harta benda. Rumah tangga bahagia. Nomor siji, bujuk karo rukun. Apa berdaya nomor loro ni? Ciri rukun itu piranti tanggo, rapi kok punya. Anak pedes, anak asin, kecukupan untuk bisa merasakan kebahagiaan. Lah, ge anak irus kita pergi lagi. Irus itu kali pelaku. Irus itu dia. Tanggo nomor satu rumah tangga. Supaya bisa lestari tekan kuku tenyuko. Wong kecukupan. Ada toh kemarin, kalau kecurian, anak pertemuan, perang setahun di dari sedina, terus sampai pada hari rumah tangga. Pentingnya lah yang tahu, lewek sepisan-pisan, kurang bosan yang benar, bisa rusak rumah tangga ini. Lah, kena wangkring pikulan digabiskan dari itu pria. Wangkring pikulan itu bisa kita dimantai. Besok kalian yang membuat. Dan jombor ke dalam kehidupan untuk buat mikul keluarga anak kota neteng dan jombor ke berbanyak dapat manggil bilang ini kami sekarang gening tanggo pangiling-iling sejarah babak di Rokoko telatah dan mas sahabat yang terus pisahkan pambukuhan tanggung
kinserang aku tidur kalan tahun berat sukar kami ki pengantin lah nih pengantin ya singkirin dewek kayak anak janur kuning kepingin maksudnya janur kuning minoko tondo dino iki berat aja kita dino iki bapak Tugian Sujono sekalian dilagi ngerendek itu nyelimung karo kamu hoboso mugamukai gelar buco alis ibu buco alis ibu sami kolo mugamukai bapak Tugian Sujono sakwerku wanit kaki penyakit terus gunakan lain kamu hoboso mugio panjang umur waras amat sakwerku bret 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 Tugian oleh dari kepala waktu tanggungnya melakukan ekipanen. Hei, Joko Kondang, orang yang tahu kamu bagian bisa mencang barang-barang di sana. Nangin di barang mesti bercakap jaluk nangamu. Karena paling jaluk, kau wani kau Joko Kondang. Pirok hati gayamu. Orang nantang, oleh panggil kamu, pantau kamu, melorot kasrokmu. Pertama kali mas. Mata jotosan ini, Pak. Anak jotosan. Wis tuwa. Ini sudah dari dulu. Ayo, Pak. Dibajar iki sekarang. Iya. Tapi guling-guling dalam. Mau ada Lina merempel lu titernya. Dari sini gua tambah sarjan. Yo isine waktu. Harus dibajar lu nak jotosan. Bos. Soalnya jotosan pegawai lagi orang pesu. Iya bener. Jotos pengaman ya pesu. Pelan rumah jajan. Sebenarnya kita itu orang kamu terumah. Anak karang. Sonen ini lah. Kamu merah si Sonen. Lah pinter. Pinter. Si propo kang tumi tanggosan nyamat. Hai. Siap.